Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertatapan walaupun tidak secara langsung. Atas berkat rahmatnya lah kita bisa berada di atas buminya ini dan bersama-sama menikmati seluruh nikmat yang Ia turunkan ke dunia. Selamat berangkaikan salam, jangan lupa selalu hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita beserta sahabat dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Kameramen ini kenapa ya, dari tadi kucing ini terus mengikuti kita sepertinya. Sepertinya ngasih tanda-tanda dia tuh. Aneh sekali. Tapi sudah, biarkan dia, mungkin dia sedang mencari makan. Netizen semua yang aku sayangi, terima kasih kalian masih ada di sini setia bersamaku dan terus mengikuti perjalananku. Aku harap kalian semua tidak pernah bosan ya. Sebelum kita melanjutkan petualangan malam hari ini, kita bersolawat sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta wisahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat, 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 senantiasa bersalawat agar kita semua terhindar dari hal-hal yang jahat dan juga hindari maksiat. Kamu kenapa? Sepertinya dia menahan kita pergi, kameramen. Ada apa ini? Seperti ngasih tanda-tanda dia tuh. Kenapa? Dia seperti tidak ingin kita pergi, kameramen. Lihat kan? Dia terus mencegah saya. Sebentar ya, aku ingin menjalankan tugasku. Kita bermain nanti. Ayo kameramen, kita lanjutkan perjalanan kita. Ikut dia. Kan dia terus mengikuti kita, ada apa ini? Sebenarnya ada apa? Kan dia masih mengikuti kameramen. Kamu kenapa? Sepertinya saya harus mencoba mengajaknya berbicara. Kenapa? Kameramen, dia bilang dia tidak mau saya itu melanjutkan perjalanan saya. Bagaimana ini? Katanya saya dalam bahaya. Tapi kita sudah di pertengah perjalanan, gimana? Gak mungkin kita balik. Tidak ada apa. Lihat kan, dia juga menghalangi kameramen. Nah, lihat itu. Udah gak apa-apa nih, yang penting kita niat baik. Bismillah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun takdir kita malam hari ini, kita harus tetap menjalankan tugas. Sabar ya. Bagaimanapun aku harus tetap menjalankan tugasku. Nanti kita bermain lagi. Ikut lagi dia. Dia menghalang perjalanan saya terus, kameramen. Sebentar, kucing, kita akan bermain nanti. Tidak apa-apa, aku, insya Allah aku menjaga diriku. Sallallahu alaihi wasallam.
Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sholawatullah ala Muhammad, sholawatullah alaihi wasallam, sholawatullah ala Muhammad, sholawatullah alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta mustahu tuduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya di sini sangat sekali. Dia terus mengikuti kita sepanjang perjalanan. Sebenarnya ada apa dengan itu? Kenapa dia terus mengatakan berhenti? Ada apa di depan sana? Hati-hati kameramen, jalanan di sini cukup picit. Iya nih. Tapi sebentar kameramen, saya melihat sesosok manusia di ujung sana. Mana? Di depan sana ada bayangan manusia. Siapa itu ya kameramen? Coba saya lihat terlebih dahulu. Saya melihat sesosok laki-laki. Siapa sebenarnya dia, kameramen? Lihat kucing itu langsung berlari. Coba kameramen lihat apakah di kamera terlihat. Apakah kamu melihat bayangan itu, kameramen? Di kamera tidak lihat nih, tapi saya melihat memang. Kan ada yang berjalan sepertinya dia berjalan mendekati kita, kameramen. Iya nih. Siapa itu? Kenapa dia menghalang perjalanan kita? Apakah ini yang dimaksud kucing tadi? Ini kucingnya terus mengikuti. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kameramen, bukankah itu yang menyerang Kang Mamas? Siapa namanya? Oh iya. Siapa? Ki Acong? Ki Acong, iya. Aduh, hati-hati nih. Mau apa kau menjumpaiku? Kamu jangan besar kepala, wahai Ki Acong. Aku masuk ke hutan ini untuk menjalankan tugasku, bukan bertemu denganmu. Bahkan aku tidak sudi bertemu denganmu. Tapi kau telah memasuki pekaranganku. Benarkah ini wilayahmu? Ya. Lalu kenapa kalau aku memasukinya? Berarti kau cari mati. Aku tidak mencari mati. Aku mencari kejahatan di sini. Dan mungkin salah satunya adalah kau. Lantam kau berbicara, wanita misterius. Kau menganggapku misterius? Ya. Sudahlah, Ki Acong. Kau itu manusia, sejatinya manusia. Di dalam dirimu itu ada kebaikan. Hentikan semua ini. Diamlah. Kau jangan sebut-sebut kebaikan karena aku benci kebaikan. Apa yang membuatmu sangat membenci kebaikan, Ki Acong? Tak perlu kau tanyakan itu. Lalu kenapa kau begitu dendam kepada Kang Mama? Ya, sebab dia sudah menculik adikku, Banaspati. Karena adikmu itu keterlaluan. Diam! Kau benar-benar menjijikkan, Ki Acong. Licik dan sangat jahat.
Hai wanita, kau jangan coba-coba membujuk rayuku dan mengajarkan kebaikan padaku. Membujuk rayumu, bahkan bertemumu saja aku tidak sudi. Aku benci orang jahat. Aku lebih benci dengan kau. Atas dasar apa kau membenciku? Aku tidak memiliki masalah denganmu, bukan? Karena kau sok baik. Kiacong, Kiacong. Di bumi ini memang harus banyak kebaikan supaya orang-orang jahat sepertimu itu luntur. Lalu, kau ingin apa? Aku tetap ingin masuk. Kau mati. Kau ingin aku mati? Ya. Atas dasar apa kau menginginkan kematianku? Karena kau bersekongkol dengan Karyo. Hei, jaga bicaramu. Aku tidak bersekongkol, tapi aku selalu berada di pihak yang baik. Sama saja. Karena kau salah, kebaikan. Kemampuanmu itu kau anggarkan untuk menguasai dunia. Ya. Tapi sayang, kau tidak akan pernah mewujudkan itu, Kiacong. Selama masih ada yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau tidak akan pernah menguasai dunia. Karena kau jahat. Eh, diamlah wanita. Jangan kau coba-coba menceramahiku. Aku tidak sudi. Kalian semua akan tahu. Ya. Bahwa aku akan membawa seluruh pengikut-pengikutku. Ki Acong yang lemah, bukankah seluruh pasukanmu telah terluluhlantahkan? Waskito, Raja Abadan juga Ratu Iblis, bukankah telah musnah? Apa jangan kau tidak merasa kalah? Kalian menganggap itu semua, maka itu sudah berakhir. Satu kesalahan yang kalian tidak mengerti. Bagaimana kekuatan Ki Acong? Sombong sekali kamu. Ya, Kiacong. Karena saya sangat kuat. Kamu merasa dirimu itu ya, sangat benar. Kuat? Begitu. Kuakui kau memang kuat. Kau sangat luar biasa. Tapi liciknya, bukan kekuatannya. Itu memang sifatku. Kau tak bangga dengan sifatmu itu. Mungkin kau hanya manusia ini karena hanya ragamu. Tapi dalam dirimu isinya semua setan-setan yang terkutuk. Kalau iya, kenapa? Aku membencinya. Aku lebih benci kau. Lebih baik hentikan semua ini, Kiacong. Aku ingin kau jauh dari Kang Mamat. Berhenti memusuhinya. Dia tidak bersalah. Kau yang bersalah, Kiacong. Kau menyuruhku untuk berhenti mengganggu Karyo. Ya. Tahukah kau aku ingin sekali membunuhnya? Kenapa? Atau menjadikan dia pengikutku. Kau ingin menjadikan Kang Mamas pengikutmu? Ya. Itu hanyalah mimpi, Kiacong. Itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan kerajaan yang terkuat sekalipun telah dikalahkan oleh Kang Mamas. Kau tunggu saja giliranmu. Entah kau nanti hidup ataupun mati, aku tidak tahu. Lantang bicaramu. Karena kau sangat sombong, Kiacong. Kau tunggu saja giliranmu. Lihatlah, seluruh netizen, betapa liciknya seseorang yang bernama Kiacong. Dia menyerang wanita seperti itu. Tanpa aba-aba, kau tidak berjiwa kesatria. Iya! Kau mau kemana? Kau mau lari? Kiacong, sudah hilang kebencianmu itu. Kebencianmu terhadap kebaikan tidak akan membuatmu bertahan lama. Ternyata benar, kameramen. Kucing itu memberi tanda kepada saya untuk kembali. Hanya segitu kemampuanmu.
Beribu kalipun kau menghajarku sampai aku tidak berdaya sekalipun, aku tidak akan mati sepertimu, Kacong. Karena aku tidak akan mati. Kau ingat itu? Kau menginginkan kematianku, bukan? Mungkin aku yang akan menyaksikan kematianmu kelak. Kau tunggu saja itu, Kacong. Berani ya kau mengatakan aku akan mati. Allahu Akbar. Ya. Allah. Kau harus tahu bahwa aku bisa menghidupkan manusia yang sudah mati. Walaupun ini belum hari akhir, ternyata sifat Dajjal telah turun kepadamu. Kalau memang itu benar, kau mau apa? Aku mau kau berhenti, Kiacong, sebelum Allah murka kepadamu dan kau tidak memiliki kesempatan untuk bertaubat. Munafik, jaga ucapanmu. Bodoh sekali dia kan, tidak mau mendengarkan hal-hal baik. Iya. Iya. Kau berani. Kau berani menantangku. Aku tidak menantangmu. Aku hanya ingin kau kembali ke tempat yang benar. Gadap kau, Kiacau. Kemana dia? Kemana dia? Kiacau. Hai pengecut. Kemana dia pergi? Gak tahu nih. Kemana dia, kameramen? Pengecut. Dia membuat saya terluka. Aku akui, Kiacong, kekuatanmu memang cukup hebat. Memang licik ya? Tapi kau sangat licik. Kau itu bukan terlalu hebat, tapi terlalu licik. Tapi, kenapa dia bisa merasakan kedatangan saya? Biasanya manusia itu tidak akan ada yang bisa merasakan kedatangan saya. Kecuali dia memang musuh saya. Tapi saya tidak pernah memusuhi Kiacong. Tapi saya yakin di dalam diri Ki Acong itu masih tertanam kebaikan karena dia hanyalah manusia. Lebih baik semua netizen, kita doakan saja supaya ada yang mengetuk pintu hati Ki Acong agar dia segera bertaubat. Karena tidak ada yang bisa menembus kekerasan hati kecuali doa-doa yang tulus. Kucing tadi pun hilang nih. Ya kan? Oh iya benar, kameramen. Tadi yang mengikuti saya, bukan? Iya. Berarti benar. Berarti benar. Kucing itu mata-mata Kiacong mungkin. Sepertinya bukan. Bukan. Itu bukan mata-mata karena dia tadi berkata kepada saya harus kembali. Di depan sana ada kejahatan yang tidak bisa saya lawan sendirian. Saya disuruh kembali. Tapi karena ini tugas, saya tetap melanjutkan perjalanan. Ternyata benar, kita bertemu Kiacong. Tapi kenapa Kiacong pergi?
Tapi untuk seluruh netizen, kalian tidak boleh semakin membenci Ki Acok. Karena ingat, kalau kita semakin membencinya, maka setan akan semakin senang dengan kebencian itu. Dan dia akan malah mempertambah kuat Ki Acok. Lebih baik kita mendoakannya supaya pintu hatinya terketuk. Karena saya sendiri tidak membencinya, walaupun dia sudah melukai saya tidak membencinya. Saya akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dia terkentuk pintu hatinya dan segera bertaubat juga berdamai dengan Kang Mamas. Saya tidak mau lagi Kang Mamas terluka. Jika begitu kameramen, kita lanjutkan perjalanan kita. Kamu tidak apa-apa kan kameramen? Tidak apa-apa. Jika begitu kita lanjutkan saja perjalanan kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap fokus pada tujuan kita, apapun yang menghalangi. Bismillah, Allah selalu melindungi kita karena Allah akan terus melindungi orang-orang baik. Jika begitu kameramen, ini akan dimatikan dulu atau terus ikut dengan saya? Matikan aja dulu. Baik, jika begitu, untuk seluruh netizen, saya mohon kalian tetap terus ikuti perjalanan saya dan terus doakan para pejuang kebaikan agar kita semua terlindung dari Allah Subhanahu, terlindung dari hal-hal jahat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan mendoakan kalian semua, semoga kalian selalu bahagia, dimurahkan rezekinya, dan terus di dalam kebaikan. Saya Nyi Roro Semekar, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.